untuk tahu bahawasanya zaman Dajjal itu dekat, kalian akan melihat inna amama Dajjal sinina khadda'ah. Kalian akan melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu satu hari sebelum Dajjal bebas. Ustaz Wadi Anwar daripada Al-Kahfi Production channel ya. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe guys, yaitu Al-Kahfi Production, dan juga jangan lupa join ya untuk support mereka. Terima kasih. Sama-sama. Kita kata botol ayam ni amat Dajjal lah. Kesian kat dia. Duk tang ni lah ni zaman ni. Di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini, di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini, bukan jauh tuan-tuan, betul-betul sebelah dia. Okey. Namanya Imam Mahdi. Ah. Tanda kecil kiamat yang paling kanan namanya Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdi itu hidup sempat pada zaman Dajjal ini hidup. Ada tiga tokoh waktu itu. Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Ketiga-tiga ini saling melihat di antara satu sama lain. Dekatlah, saya nak beritahu ni dekatlah ni dengan zaman ni. Untuk tahu bahawasanya zaman Dajjal itu dekat, kalian akan melihat inna amama Dajjal sinina khadda'ah. Kalian akan melihat suasana masyarakat ketika itu penuh dengan penipuan. Subhanallah. Banyak tak tipu hari ini tuan? Satu berita tipu hari ini di-share dalam masa satu jam. 10,000 orang percaya dan 10,000 orang baca. 10,000. Okay. Satu berita fitnah hari ini di-share dalam masa satu jam. 10,000 orang baca. 10,000 orang percaya. Percaya. Teman ni. Nabi kata inna amama Dajjal sinina khadda'ah. Hadis ni sahih. Kamu nak tengok dekat atau tidak zaman kamu hidup dengan kemunculan Dajjal, kamu tengok dikeliling kamu penuh dengan penipuan. Dalam masjid orang tipu, dalam surau orang tipu, di jalan orang tipu, di mana-mana, dalam rumah orang tipu, luar rumah orang tipu, penuh dengan penipuan. Yang memimpin menipu, yang bawah menipu. Allah. Dia tak ada kecuali yang memimpin, tak ada. Daripada atas, yang paling atas sampai yang paling bawah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil. Nabi urai lagi, Nabi kata yukadzabu fiha sadiq. Yang bercakap benar ketika itu, orang akan kata bohong. Wa yukadzabu wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Penipu ketika itu akan dikata bercakap benar. Benar. Dan saya melihat dan merasai suasana itu hari ini. Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada satu pusat pengajian. Disalah tadbir urus. Duit habis sampai 4 juta. Yang menyalah tadbir urus duit yang habis sampai 4 juta ni dianggap benar. Disebar dalam internet, dia pula betul. Satu kelompok lagi yang duk berlawan ni, yang ni orang kata salah. Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan, zaman ni. Beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal. Ni untuk siapa kita ni? Hadis ni masyhur tapi jarang. Jarang disebut, dia panggil fitnatul ahlas.
Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Satu hari Nabi bercerita tentang fitnah yang akan berlaku. Kemudian Nabi sebut tentang hadis ni yang saya nak baca ni. Sehari sebelum Dajjal keluar. Hadis. Okay. Banyaklah ceramah saya yang saya sebut, malam ni saya baca sekali lagi. Hadis ni yang saya nak baca ni, Nabi menceritakan suasana satu hari sebelum kemunculan Dajjal. Sehari ni memang Nabi sebut secara jelas, sehari ataupun hari itu. Maka Nabi pun menyebut tentang tiga jenis fitnah yang akan berlaku sampailah hari Dajjal dia keluar dan mengisytiharkan dirinya Tuhan. Hari yang dia isytihar tu, hari yang dia isytihar tu, sebelum hari dia isytihar, berlaku tiga gelombang fitnah. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan tanya berapa lama masa tiga gelombang fitnah besar itu akan berlaku, wallahu a'lam. Iyalah. Tetapi fitnah yang terakhir sehari sebelum Dajjal. Yang tu saya boleh jawab sebab Nabi sebut. Yang gelombang pertama tu saya tak tahu. Maksudnya 4 tahun sebelum tu ke, 3 tahun sebelum Dajjal keluar ke, wallahu a'lam. Bila Nabi cerita tentang fitnah ni, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, yang pertama sekali, gelombang yang pertama akan berlaku sebelum hari Dajjal keluar dan isytihar Tuhan. Tuan-tuan, hari ni kalau nak isytihar satu-satu benda dalam dunia ni, susah ke senang? Senang aja. Senang. Hari ni dunia tanpa sempadan ni, dalam YouTube, Facebook, Insta, WhatsApp ni, hari ni berapa jam untuk isytiharkan satu benda? Orang cepat suka sangat. Share zaman hari ni? Ya, orang fasik suka share zaman hari ni. Ayah, apa Ustaz kata kami? Kami tak kata. Allah Ta'ala yang sebut di dalam Al-Quran bahawa sifat tabayyun itu sifat orang beriman dan sifat menyebarkan secara melulu itu adalah sifat si fasik dan munafik. Tu tajuk tabayyun. Itu saya masuk dah hijrah. Tajuk tu sikit. 35 minit ya. Kan? Tajuk tabayyun tuan-tuan kena dengar juga. Dia punya peraturan dia. Betul. Ada cerita yang panjang tuan. Bermula daripada zaman Rasulullah dulu ni. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya beriman saja yang tabayyun. Yang tidak mudah menyebarkan. Kemudian nah Al-Ahlas ni, gelombang pertama tuan-tuan, nama dia Al-Ahlas. Hadis ini hanya akan diketahui oleh orang yang belajar sahaja dan orang lain yang tak belajar, walaupun dia ustaz, dia takkan tahu hadis ini. Dia takkan tahu. Yang belajar saja, yang mendengar malam ni dan di mana-mana tempat dia dengar, maka dia akan tahu tentang peristiwa ini. Allah. Di Malaysia ni, yang ni agak janggal lah, jarang orang sebut. Nabi pun cerita kat sahabat, Nabi kata ada tiga gelombang utama sampailah pada hari Dajjal isytiharkan dirinya Tuhan. Yang pertama namanya Al-Ahlas. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wa mal Ahlas? Ahlas tu apa? Sebab Ahlas ni jamak, kata ganda ke bahasa Melayu, kan? Plural Ahlas, jamak. Mufrad dia Hilsun. Hilsun ini pula ialah kain yang diletakkan di belakang unta ataupun kuda. Ah, sebelum kita tak pelana. Apa yang tempat nak duduk tu pelana. Pedati. Kata belakang. Pedati. Pelana. Ha? Ai, orang mana semua tak ni? Pelana kuda. Yang tak atas belakang kuda tu lah. Sebelum tak yang tu tuan-tuan, kita akan letak selapis kain. Kenapa Nabi membuat perumpamaan gelombang pertama ini dengan kain yang sentiasa diletakkan di belakang kuda tersebut? Jawapan dia, para ulama huraikan, kerana
fitnah ini ketika ia berlaku ia panjang dan mengerikan. Ketika dia berlaku, fitnah ini panjang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal ahlas? Ahlas itu apa? Perkataan itu Arab, tapi sahabat tak tahu huraian dia. Arab. Ini tinggi, ini ketinggian perkataan Rasulullah. Bila Nabi kata fitnatul ahlas, sahabat tanya, wa mal ahlas? Ya Rasulullah, ahlas itu apa? Nabi pun sebut, hiya harabun wa harbun. Dua perkataan. Sahabat tak tanya, harabun, semua faham. Harabun. Hiya harabun wa harbun. Semua faham, tak faham. Para ulama hadis pula selepas itu hurai, para ulama hadis kata harabun wa harbun itu merujuk kepada ketakutan, merujuk kepada perang, merujuk kepada hilang harta dan merujuk kepada hilang ahli keluarga. Empat benda. Tuan ingat elok-elok. Zaman ni tak tahu, zaman kita ke, zaman anak-anak ke, zaman wallahu alam, kita tak tahu. Bila Nabi sebut harabun wa harbun, merujuk kepada suasana yang takut. Sebab apa takut tuan? Perang. Allah. Perang yang dahsyat. Bila perang yang dahsyat, apa yang berlaku? Kemusnahan harta benda, satu. Yang kedua, kehilangan nyawa. Nyawa. Memang pun. Keluarga macam tu. Pertama dan kedua. Bukan mati 80 ribu tuan. Ratusan juta. Tuan, perang dunia kedua yang mati ratusan juta. Ratusan juta kalau Malaysia ni sempat daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Habis 35 juta. Habis 35 juta. Perang dunia kedua. Allah. Ni yang Nabi sebut ni mana ni? Yang perang panjang ni. Wallahu a'lam. Cuma ada lagi huraian lain, iaitu peperangan yang akan berlaku pada zaman Imam Mahdi. Perang itu besar, besar perang itu sehingga kan kata Rasulullah tidak pernah berlaku peperangan sebesar itu. Allahu Akbar, ya Allah, sangat-sangat mengerikan sekali guys. Itulah tadi satu hari sebelum Dajjal bebas dan yang terjadi adalah peperangan yang sangat dahsyat sehingga kita kehilangan harta, kehilangan benda dan juga kehilangan nyawa. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam kita di hati kita. Terima kasih Ustaz Wadi Anwar yang sudah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita lebih waspada lagi dan lebih mengamalkan kebaikan-kebaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah, merinding guys ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar ini, yaitu satu hari sebelum Dajjal ini bebas. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijelaskan tadi. Sebagaimana menurut teman-teman sekalian, mari kita senantiasa saling mendoakan ya kepada kita, kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita yang seiman agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bagi kita sehingga kita berada di siratal mustaqim. Allahu Akbar. Terima kasih guys sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Al-Kahfi Production ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.